Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadhana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, hadratul mukhtarumin, dumateng para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kita dapat ngaji bareng sama guru kita, ngaji kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah kesehatan dan kekuatan serta keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, para bapak ibu sekalian, marilah kita langsung saja pengajian pada malam hari ini. Fa insya Allah akan dipandu langsung oleh guru kita, yaitu beliau Romo Kiai Haji Muhammad Luqmanul Hakim dari Jakarta. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan suratul Fatihah. Liqodai hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah biridallahi ta'ala. Al-Fatihah. Oleh karena itu, kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad Luqmanul Hakim kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. فقلوبهم في روضات جنات معرفة يحبرون وأرواحهم في رياض ملكوته يتنزهون وأسرارهم في بحار جبروته يسبحون فاستخرجت أفكارهم يواقيت العلوم ونطقت ألسنتهم بجواهر الحكم ونتائج الفهم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك wa rasulika nabil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, ini 241 ya nomornya, la ya'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya silaturahim kembali dengan bapak jamaah di sini. Semoga kita senantiasa dilimpahi nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ini mengenai nur, ya. Nur. Jadi setelah seseorang kemarin kita sebutkan bahwa pengenalan atau ma'rifah yang kita dengar dengan, yang kita kenal dengan ma'rifatullah, Allah itu mengenalkan
mengenalkan dirinya biwujudi azari, dengan adanya ciptaan-ciptaan ini. Karena apa? Memang manusia itu sangat berhasrat, kepingin banget ketemu, melihat Allah. Nah, ini yang dipresentasikan oleh Nabi Musa dulu ketika ingin melihat Allah. Sebenarnya semua manusia pada pengen, tapi digambarkan Nabi Musa baru memandang pantulan cahayanya saja sujud, berteriak, pingsan. Nah, jadi oleh Allah kita itu dirahmati dengan adanya ciptaan ini, lalu kita bisa mencerap nur. Ya, itu menurut ala qadri uqulihim, ala qadri ulumihim, ala qadri qulubihim. Seperti matahari saja sampai ke bumi ini mengalami lapisan-lapisan ozon yang banyak sekali. Kalau tidak ada ozon, semua ya terbakar sudah semua. Nah, lapisan-lapisan ini menyembunyikan nur cahaya tadi, sebagaimana athar ciptaan-ciptaan ini semuanya menyembunyikan nur. Jangan sampai kita melihat ciptaan Allah, alam semesta, ataupun kehidupan sehari-hari dunia kita ini tanpa nur. Itu membuat terhijab nanti kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilanjut selanjutnya begini. La yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrari illa fi ghaibil malakuti kama la tadhharu anwarus samai illa fi syahadatil mulk. Kadar manusia ketika di pancaran nurnya itu berbeda-beda, tergantung isti'dad, kesiapan hati menerima nur tadi. Nah, ini makanya disebutkan la yu'lamu anwaru wal asrar. Nur, ya, kadar nur yang ada di hati maupun asror, sir itu intinya hati. Nah, jadi dulu pernah kita tulis di dalam hati kita itu ini wilayah ruhaniah kita paling pinggir, namanya as-sodru, dada. Ya, dada ini wilayah paling pinggir lah. Di dalam dada ada al-qalbu, di dalam al-qalbu ada al-fu'adu. Dalam al-fu'adu ini ada ar-ruh, di dalam ar-ruh ada as-sirru atau al-lubbu, gitu. Nah, ini masing-masing ada nur. Ada nur sadr, ada nurul qalb, ada nurul fuad, ada nurul ruh, ada nurul asrar, nurul sir, nurul lubbu. Kadar masing-masing, kadarnya itu
tidak akan diketahui kecuali illa fi ghaibil malakut, kecuali di dalam alam malakut yang tersembunyi, yang ghaib. Di mana alam malakut itu? Hah, kan gitu. Ya, di mana alam malakut itu? Alam malakut itu ya di balik alam syahadah. Saya ini lagi. Ini paling pinggir alamus syahadah. Alam nyata, alam yang ada ruang waktu rupa tervisual, ya, tervisual secara nyata, alam fisika. Nah, di balik alam fisika ini ada alam namanya alamul malakut. Malakut. Nah, di alam malakut ini wilayahnya batiniyah semua. Ya, batiniyah semua. Namanya batiniyah yang enggak tervisual. Seneng itu bentuknya kayak apa, kan enggak bisa divisualkan. Rindu pada Allah bentuknya kayak apa ya? Sabar itu rupane piye ya? Nah, itu namanya, itu masuknya wilayah malakut. Sejauh mana yang tersembunyi di alam malakut itu berkaitan semua dengan ini tadi yang kita tulis as-sadru al-qalbu al-asraru. Nah, itu ya, di dalam alamul malakut itu ada alamul jabarut. Nah, ini berhubungan dengan asma, ini berhubungan dengan sifat-sifat ilahiyah. Nah, baru di sini namanya alamul lahut. Lahut itu hubungannya dengan zat. Asma, sifat, dan zat itu bersatu. Ya, asma, sifat, zat itu bersatu. Itulah yang disebut wahdah. Yang disebut wahdatul wujud itu ini. Bukan makhluk bersatu dengan kholik, bukan. Bersatunya asma, sifat, zat itu loh wahdatul wujud. Karena definisi wujud ya ini. Satu-satunya wujud itu. Nah, itu ya. Itu kalau dalam teologi akidah tauhid yang banyak membahas itu tauhid di wilayah alam sufi itu. Ah, kamala tadharu anwarus sama illa fi syahadatil mulk, sebagaimana cahaya langit tidak akan tampak di kecuali di alam nyata. Jadi seseorang mengekspresikan nur apa enggak ya? Ya di hati, di batinnya, di wilayah batiniyahnya. Apakah ini contoh? Awalun nur, awal nur itu adalah al yakin. Ya, sampean kalau kepengin tahu awal cahaya itu apa ya? Al-yakin, rasa yakin, bukan keyakinan loh ya. Al-yakin dengan keyakinan beda. Kalau keyakinan hubungannya sama akidah. Nah, tapi al-yakin itu rasa yakin. Ya, enggak tergugat ini. Nah, itu nur. Karena ada nur, maka di depan dikatakan oleh Ibnu Athaillah, an-nuru lahul kashfu. Ya, an-nuru lahul kashfu.
An-nuru, nur itu fungsinya apa? Al-kashfu, buka. Maka tanpa ada cahaya enggak akan terbuka semuanya. Peteng, peteng. Kita enggak bisa membedakan batu atau emas atau apa, enggak bisa. Karena enggak ada cahaya. Nur itu fungsinya membuka. Nur di sini fungsinya membuka kesadaran-kesadaran iman kita kepada Allah. Kamu percaya Allah ada? Ada, ya percaya. Ketika dia percaya itu juga akibat nur dari Allah. Nah, setelah kamu percaya ngapain? Oh iya ya, setelah saya beriman, apa yang saya lakukan? Mempraktekkan iman ini gimana? Ya, kita beriman, kita kenal Asmaul Husna, kenal sifat Allah 20. Setelah itu ngapain? Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, itu butuh nur lagi. Ya Allah, kalau aku berhubungan dengan rohmaniyahnya Allah, itu harus bagaimana ya? Kalau dengan rohimiyahnya Allah, kayak apa ya? Setiap hari saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya yakini itu asma-Nya Allah. Itulah yang diajarkan di dunia tasawuf. Dunia tasawuf adalah bagaimana mengamalkan tauhid. Makanya iman, habis itu ihsan. Berihsan itu loh bertasawuf. Itu isinya bagaimana mengamalkan terus-menerus. Nah, kalau enggak ngerti al-ihsan nanti, wah saya sudah beriman beres pak. Akhirnya dia merasa paling iman. Ya. Wah, wow, saya paling iman, lu belum, kamu belum, gitu. Wah, isinya meremehkan orang lain akhirnya, merendahkan orang lain, gara-gara dia sendiri belum bisa mempraktekkan iman. Wal basoru, lahal hukmu. Mata, nah, itu menghukumi, ya, kita lihat ada cahaya, oh meja, ini kan karena mata, lihat meja. Nah hati kita, mata hati kita juga menghukumi, hak, batil, jelek, bagus, itu mata hati yang mengatakan begitu. Apakah al-basor, al-basirah itu mata hati, kalau al-basor mata. Wal-basiratu, bukan wal-basoru, mata hati, lahal hukmu, di alam malakut sini menghukumi hak ini. Apakah al-basirah, al-akal, akal sehat, akal yang jernih, yang tidak dicampuri oleh nafsu, macam-macam. Hati, al-qalbu, lahul iqbal, wal-idbar. Menerima atau menolak, itu artinya apa? Decision. Mengambil keputusan. Keputusan itu kalau enggak menerima ya menolak. Itu keputusan. Itu tugasnya hati. Ya tergantung hatinya. Hatinya mutahharun atau tidak. Atau hatinya masih dipengaruhi nafsu ya. Yang jelek-jelek malah diterima. Nah, maka kita tathirul qulub, terus-menerus disucikan hati kita dengan diisi al-akhlaq al-mahmudah, ya, al-adab al-aliyah, adab yang luhur, akhlak yang terpuji, terus harus ada di sini. Biar apa? Biar tidak diisi oleh hawa nafsu sebenarnya.
biar tidak diisi oleh hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu malakut. Suasana malakutiah itu seperti itu. Kamala tadharu anwarus sama illa fi syahadatil mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi munculnya nur malakut yang ada di sini itu dari mana? Pertanyaannya. Itu min nuril jabarut. Tadi kan ada malakut, jabarut. Suasana, jadi begini. Asma dengan sifat itu berbeda. Ya. Walaupun ada asma-asma Allah yang kategorinya sifatiyah. Ada juga sifat-sifat Allah yang asma'iyah. Tapi sifat dan nama itu beda. Namanya si A, sifatnya beda. Sifatnya memiliki sifat A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, nurul asma terlimpahi oleh nurus sifat dari alam jabarut tadi. Jadi, wah, kalau nurus sifat itu orang sudah fana, ya. Allah punya sifat wujud. Contoh nih, wujud ada. Kita itu dipancari oleh nurul wujud. Nurul wujud. Cahaya wujud Allah. Blek kita udah. Fana kita. Enggak ada. Kuluman alaiha fan. Tiba-tiba begitu. Ya, itu produk orang kena nurul wujud. Diam-diam, tiba-tiba dia mengatakan segalanya fana. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang bako yang ada hanyalah wajah Tuhanmu. Udah. Allah. Yes. Bagaimana Nabi Musa tidak semaput, itu menggambarkan kefanaan sebenarnya. Lek itu kefanaan. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa anwarul asrar la ya'lamu qadraha illa fi ghaibil jabarut. Alam jabarut itu yang tersembunyi di dalam istilahnya, ruhnya alam jabarut itu apa? Itu yang disebut al-anwar, al-asliyah, al-azaliyah. Jadi alam azali yang original itu alamul lahut. Alamul lahut itu suasananya serba Allah kabeh. Ya. Tidak sedikit pun Anda punya kesempatan untuk tidak Allah. Makanya ketika Allah di alamul lahut, alam azali, Anda ditanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Semuanya syahidna. Ya Allah, aku hanya melihat Engkau Allah. Dah. Nggih, panjenengan pangeran kula. Saya menyaksikan, kami menyaksikan hanya Allah, terus enggak ada yang lain. Kira-kira sampean bisa membayangkan enggak sampean domblong bengong. Allah, tapi Allah tahu selama-lamanya. Gitu. Dan enggak pernah membayangkan sampean dulu domblong itu tiba-tiba dilahirkan oleh Allah, diwujudkan di muka bumi. Lalu orang rindu, mana suasana domblongku yang indah, agung, dan tak terkirakan dulu itu. Kok ini gelap gulita di alam dunia ini? Nah, orang golek Gusti Allah, golek Gusti Allah kabeh akhirnya. Diajari oleh Allah melalui para nabi, para rasul, ngajari bagaimana caranya kita itu kembali ke alam azali dulu loh. Sebenarnya ajaran itu hanya untuk itu semua. Tapi ya karena lapisan-lapisan kegelapan di
dunia ini juga luar biasa, ada pendidikan akhirnya. Sejak kecil kita dididik begini, usia begini dididik begini, diajari sholat, diajak mengenal ini dan itu, ngaji kitab ini semua. Ini soal bagaimana kita kembali ke alam azali, alam original yang menurut istilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut dengan Tiflul Ma'ani. Dulu pernah, kalau enggak salah, saya pernah jelaskan tentang Tiflul Ma'ani. Tiflun itu bayi, tapi ini bayi maknawi, bayi original, maknawiyah. Diibaratkan bayi ini kan fitrah. Nah ini, fitrah original, asli alam, insya Allah. Maka ada seorang sufi pernah mengatakan, gak enak ya neng swarga, enak neng dunya jerine. Iso makan enak, besok neng swarga kamu naik kadung melongo, domblong, piye terusan. Enggak ngerasa nih sing liyo. Saking enaknya, gitu loh ya. Orang-orang. Makanya digambarkan suasana fana itu seperti wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashar in huwa illa malakun karim. Domblong, semua domblong. Domblong. Sambil motongi tangannya gak kroso. Kan gitu. Fana itu begitu, orang jazab itu begitu-itu. Orang majdub jazab itu begitu-itu. Cuman wanita-wanita waktu itu jazab kepada Nabi Yusuf. Nah gitu aja lah. Nah sampean jazab neng Gusti Allah ya bisa saja sampean domblong aja setiap hari, ketawa-ketawa sendiri seharian, nangis seharian. Makanya orang jazab gak boleh diikuti. Ya. Para ulama melarang mengikuti orang jazab. Ikuti saja ulama yang sholah, yang ini, karena waras, sistematis. Lah sampean ngikuti orang jazab ngalor-ngalor, ya sampean enggak nyambut gawe, enggak ada peradaban nanti. Ya, sak kampung jazab kabeh, gak ono sing nyambut gawe. Ada dulu orang bertanya, Pak saya pengen jazab gimana ya Pak ya, wah edan kok dipengeni ya. Walaupun edan pada Allah loh ya, jangan. Orang jazab itu yang bagus sebentar, sedetik dua detik lap, mari ngono waras ya, bagus. Itu sering dialami sahabat, Rasulullah juga pernah. Sebentar saja jadab, jangan lama-lama, jangan sampai mati jadab terus. Jadaba yujadibu tajziban, jadi orang jadab itu tarikan, tarikan ilahiyah yang dia enggak mampu menahan arus ilahiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah majzub ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Iqra. Ma Nabi Qari. Hilang kabeh soalnya. Ya. Ma Nabi Qari. Iqra. Ma Nabi Qari. Sing iso iku Gusti Allah kabeh. Ya. Enggak berdaya, membaca enggak berdaya. Ketika Iqra bismi rabbik. Kenapa pertama kali kok ismu rabbik yang dikenalkan? Nama. Ini adalah awal kesadaran waras, sadar,
Oh, ruang waktu. Di balik ruang waktu itu ada nama-nama, dan di balik nama-nama ruang dan waktu alam semesta ini ada asma'uhu, nama-namanya Allah. Makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq yang menciptakan. Jadi di balik seluruh ciptaan ini ada namamu Allah. Baru Nabi menirukan, nah suasananya sadar. Nah itu suasana nur yang melimpah di alamul lahut. Nah, Allah. Jadi itu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi anwarul qulub, kembali ini hubungannya dengan alamul malakut. Anwarul asrar ini alamul jabarut. Kalau kita tahu begini, berarti munculnya kesadaran-kesadaran ruhaniyah, ilahiyah, ini ya soko Gusti Allah, bukan dari usaha kita selama ini. Bukan karena tirakat Anda, wirid Anda, zikir Anda, moco Quran kita. Nanti, wah inilah yang memproduksi nur, nanti ketemu cahaya saya. Akhirnya halu. Sekarang banyak orang halu, akhirnya membayangkan nur itu kelemun-kelemun terang. Ya. Wah, aku entuk cahaya iki. Wah. Nah, nanti miring kita nanti ya, kepleset miring. Nuriku soko Gusti Allah, enggak ada hubungannya. Nah, sering saya ceritakan ketika Allah melimpahkan nurnya, anugerahnya ini semua enggak disebabkan oleh faktor makhluk sama sekali. Kabeh karepe Gusti Allah. Tidak dilatar belakangi, ya. Ini pelajaran, pelajaran agar ketika kita sholat, zikir menghadap Allah, jangan dilatar belakangi oleh sesuatu, ya. Karena Allah menakdirkan kita sholat, zikir juga tidak dilatar belakangi oleh kita. Kita kan sholat, zikir, maca Quran banyak latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Proposal. Itu ya, Tuhan saya masalahku begini, ah zikir, ah itu Tuhan proposalnya banyak sekelatar belakangnya ini loh. Loh Gusti Allah menciptakan kita, memberi anugerah kita, memberi nur kita, enggak ono latar belakangnya kabeh. Murni, mahdul ifdol, itu murni anugerah. Maka menghadaplah dengan Allah tanpa latar belakang. Itu baru Anda disebut mukhlas. Mukhlis, mukhlas banget, ikhlas banget ada. Ya, itu untuk evaluasi diri kita masing-masing. Ya, setes. Allahu Akbar, ya harus menghadap Allah. Bukan karena ini dan itu, ya. Bukan karena surga, takut neraka, enggak usah. Itu latar belakang semua namanya. Itu sudah masa lalu. Masa depan adalah apa latar belakangku, ya engkau sendiri Allah. Udah gitu saja. Ini karena engkau, ya darimu, bersamamu, menuju kepadamu, hanya untukmu Allah. Oh, yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan wijdanu thamarati ta'ati ajilan basyairul amilina biwujudil jazai alaihi ajila. Nah, wijdanu thamarati ta'ah, tumbuhnya buah-buah ta'at. Orang habis ta'at, habis zikir, kok tiba-tiba dia lebih syukur, gampang syukur. Misalnya, aku tadi habis zikir kok tambah sabar, aku habis zikir kok lebih seneng nolong orang, ya. Contohnya, itu namanya wijdanu samarati ta'ah, buahnya ta'at. Yang kita dapatkan sekarang adalah buahnya ta'at, bukan ganjarane ta'at. Ganjarane ta'at itu besok di akhirat. Semua ganjaran itu besok di akhirat. Loh, sekarang apa yang kita dapat? Buah. Buah. Buah yang aku wiridan tadi. Oh, aku semakin dibuka pengetahuanku, ya. Tiba-tiba bisa saja, itu buah namanya. Ajila, ketika di dunia ini, ketika di dunia ini. Itu basyairul amil biwujudil jaza alaihi ajila. Itu sebenarnya sebagai motivasi orang-orang yang sedang beramal, melakukan amaliyah, bahwa besok Anda itu akan dibalas di akhirat. Ajila. Besok di akhirat. Maksudnya begini. Tanda-tanda amalku itu diterima itu apa? Nah, gitu aja. Itu kan pasti dibalas besok di akhirat karena diterima. Tanda-tandanya adalah berbuah. Berbuah. Lah, buahnya apa? Apa buah sholatku tadi? Nah, itu ya. Aku kok semakin istiqomah sekarang, ya. Itu buah. Aku kok lebih pemaaf, ya, dibanding kemarin. Berbuah berarti. Tadi amaliyahku diterima berarti. Tapi habis melakukan amaliyah tambah adoh karo Gusti Allah. Wah, iki. Ya. Habis berbanyak zikir, banyak sedekah, yang isinya malah kedonyan. Dunia saja yang muncul di sini. Wah, hati-hati ini. Iki alamat kering ini. Pohon ini enggak berbuah ini. Mati lama-lama ini. Sedekah habis itu berlipat ganda. Badine oke, misalnya. Itu bukan buah. Ya, itu bonus gitu aja lah, bonus. Dan itu enggak bisa. Itu bukan buahnya sedekah. Buahnya sedekah adalah kebajikan-kebajikan yang tumbuh di dalam ladang hati kita. Ya, itu. Tumbuhlah al-akhlak, al-adab, yang soleh, yang mahmudah, yang terpuji. Jadi ada orang itu ahli ibadah, tekun. Enggak buah-buah juga ada. Ini harus di, enggak tambah bagus ya hatinya. Padahal ahli wiridan nih ya, misalnya gitu. Zikirnya kenceng, tapi kok enggak bagus hatinya. Ini enggak berbuah ini. Rupanya ketika wirid, wah, dia enggak ngadep kepada Gusti Allah selama ini. Sing di depi adalah imajinasi dia, nafsu dia, waduh, macam-macam. Jadi jangan sampai kita, mungkin bapak yang sudah haji atau apa ya, itu kan banyak kan di Arab sana itu kemana-mana orang semua pada bawa tasbih. Puter aja itu begini.
ini zikir apa iseng ya? Banyak isengnya menurut saya, jadi iseng gitu. Gini diputer sampai kenceng gitu, iseng. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi man wajada fi bidayatih halawata mujahadati falyastabshir biwujudi musyahadati. Jadi kalau di awal kita itu merasakan indah, manis banget menghadap Allah, zikir kok asik ya, enak ya. Ini itu tanda-tanda tanda-tanda Allah membuka pintu musyahadah nantinya. Musyahadah itu mata hati melek menyaksikan Allah. Nah itu. Tapi kalau walam yajidha fala yai asmin rohillah. Tapi nek ora gimana? Aku wiridan kok biasa-biasa aja ya. Itu ya. Wiridan kayaknya biasa aja pak. Itu. Terus gimana ini? Fala yai asmin. Eh jangan putus asa. Dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa. Kadang-kadang itu cara Allah mencintai Anda ya begitu. Sama saja orang ahli ibadah, zikir, puasa, malam tahajud, kok enggak ada karomahnya ini orang ya? Kok enggak ada karomahnya kayak wali-wali itu? Kayaknya ibadah ngalang-ngalai wali. Dia tidak tahu keistiqomahan dia seperti itulah yang dicari oleh para wali sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tatlubul iwadha ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alik. Bagaimana Anda minta ganti rugi atas amal Anda kepada Allah, sedangkan Allah itu yang bersedekah kepada Anda. Ya. Jadi ibaratnya begini. Anda ngasih duit kepada orang. Pak, ini tak kasih duit. Sedekahkan padaku ya. Gitu ya. Orang itu sedekah pada saya. Lalu orang itu minta ganti rugi pada saya. Mana dong? Aku kan sudah sedekah pada Anda. Ganti ruginya mana? Gitu. Loh, wong duitnya juga dari saya itu tadi. Amal. Amal kebajikan itu sedekah Gusti Allah kepada Anda. Lah kok kita minta ganti rugi pada Allah itu loh. Bung itu semua dari Allah. Apakah kita pernah menciptakan amal? Seluruh makhluk itu tidak ada yang bisa menciptakan amal. Itu adalah mutasaddiqun alaihim. Itu sedekahnya Allah kepada mereka. Jadi enggak layak kita itu nagih kepada Allah, nuntut ganti rugi kepada Allah. Wong itu dari Allah. Jadi ibaratnya gini, orang kita tolong, orang yang kita tolong itu minta upah kepada kita. Gitu ya. Kira-kira itu layak enggak orang ini? Wis ditulung njaluk upah. Malahan nah kita ini diselamatkan oleh Allah, ditolong dengan fadl rahmatnya Allah. Kok njaluk upah kepada Allah? Tuhan, mana pahalanya? Mana ininya? Mana ininya? Ini benar-benar enggak beradab kita dengan Allah ini sebenarnya. Dan itu harus kita kubur habis itu. Nagih Gusti Allah. Masya Allah, ini am kaifatat lubul jaza ala sidkin wa huwa muhdiha ilaika. Bagaimana kita menuntut balas kepada Allah? Katakanlah karena sedekah kita, ya.
wa muhdihi ilaika, padahal itu hadiah dari Allah. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Bakar Al-Wasiti radhiyallahu anhu mengatakan mutalabatul a'wad ala ta'ah min nisyanil fadl. Tanda-tanda orang itu lupa pada anugerahnya Allah, itu orang itu nuntut balas atas prestasi ta'atnya. Jadi bu ibu, oh, pak sekalian, kalau sampean ahli tahajud ini blas ya, enggak usah mulai mikir aku ben ngene, ben aku nanti dihormati orang, anak-anakku biar begini, enggak usah. Kalau pengen itu tempatnya dalam doa. Habis tahajud ndonga silahkan. Keinginan kepentingan Anda silahkan, dan setelah berdoa serahkan semua kepada Allah. Jangan dieling-eling. Ya. Jangan dieling-eling doa Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ini gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an. Beliau mengatakan innama ana rahmatum muhdad. Rasulullah mengutip hadis Nabi ini ya. Aku ini, kata Rasulullah, sesungguhnya adalah rahmah muhdah yang dilimpahi hadiah dari Allah. Jadi Rasulullah tuh enggak pernah rumongso, enggak pernah. Ini semua hadiah darimu Allah, rahmat ini. Ya. Makanya beliau mengatakan, Syekh Abdul Abbas menafsiri hadis ini, menakwili hadis ini, al-anbiya li ummamihim atiyah wa nabiyuna lana hadiyah, karena rahmatun muhdah. Para nabi itu untuk umat-umatnya adalah pemberian, sedangkan Rasulullah, hadirnya Rasulullah itu untuk umat akhir zaman ini adalah hadiahnya Allah. Wal atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Pemberian itu diberikan kepada yang butuh. Anda memberi sesuatu kepada orang, tetangga, saudara karena dibutuh. Kalau hadiah pasti spesial kepada orang-orang yang dicintai. Nah, ya. Mending kita ini sadari saja bahwa semua ini hadiah dari Allah, biar merasakan cinta. Tapi kalau yang kita tuntut pemberian Allah, ya Allah, kita ini miskin banget rasanya, tidak ada cinta kita ini. Ya, hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ya, ini masih seputar nur. Jadi ini berlanjut begini. Ini hubungan nur, lalu nur itu wujudnya amaliyah. Amaliyah itu sebenarnya ekspresi dari nur. Bukan beramal untuk mencari nur, bukan ya. Sebenarnya amaliyah, taat kita itu akibat dari nurnya Allah. Itu. Jadi yang alhamdulillah, yang alhamdulillah banget kita ini bisa taat, karena berarti aku dalam limpahan cahayanya terus menerus. Nah, itu amaliyah. Nah, sekarang ini hubungannya secara spesifik, yaitu zikir. Zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun tasbiku anwaruhum adhkaruhum wa qaumun tasbiku adhkaruhum anwaruhum. Ada nur
melahirkan zikir. Ada zikir melahirkan nur. Nah, ini bedanya apa? Ya. Ada qaumun tasbiku anwaruhum adhkaruhum, nurnya mendahului zikirnya. Nurnya mendahului zikirnya. Jadi ini sebuah kesadaran dari Allah. Tiba-tiba dia berzikir ingat Allah. Dia menyadari ini karena didahului oleh nurmu ya Allah. Tiba-tiba dia refleks zikir saja dia. Tapi ada orang itu zikirnya mendahului nurnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai peng satu kok ya panggil la ilaha illallah. Kok enggak muncul suasana musyahadah. Kok enggak ada fana, kok enggak ada. Tapi tetap aja dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai peng 300 akhir ujung-ujungnya dia merasakan hadirnya Allah tiba-tiba. Nah, itu zikir mendahului nur gitu. Ada tadi yang awal nur dulu bleng. Hah, domblong dulu. Begitu sadar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia merasakan, aku ini zikir karena zikirmu Allah kepada aku. Sebenarnya yang berzikir engkau sedang mengingatku. Lalu aku berzikir Allah. Wah, dia zikir selama-lamanya. Kenapa? Dia enggak ingin kehilangan ingatan Allah kepada dia. Ciloko gini aku gak diingat karo Gusti Allah ini. Wah, begitu dia. Bisa celaka nih. Wah. Nah, ini ya. Zakirun. Zakaro liastani robihi kolbuhu fakana zakirun. Dia berzikir supaya ada nur. Gak apa-apa kita zikir, gak ada nurnya gak apa-apa, zikir saja. Hantam terus di sini. Mungkin hatiku terlalu keras ini. Tak hantam dengan zikir terus. Lama-lama meleleh, lama-lama mencair, lama-lama mengalirkan nur. Makanya para sufi selain mengajarkan zikir khofi juga mengajarkan zikir jahar. Bahkan yang zikir jaharnya pun ada beberapa tarekat yang dikeraskan. Itu untuk menghantam hawa nafsu yang ada di dalam, yang menguasai kalbu. Illallah, illallah. Oh, itu kencangkan betul supaya Allahnya ini mengham. Lama-lama, Allah, Gusti Allah kabeh ya, ngono. Apapun yang aku baca, Gusti Allah semua ini, wes. Wa dzakirun istanaro qalbuhu fakana dzakirun, ada orang berzikir hatinya terlimpahi nur, karena terlimpahi nur dia berzikir dan jadilah dia zikir. Ini hikmah ini ya, di dalam, kalau dalam dunia filsafat ya, sedikit saya kutip secara akademik, ada namanya epistemologi filsafat ilmu. Ada dunia ilmu itu diraih, orang dilimpahi ilmu oleh Allah, plek, namanya ilmu laduni. Nah, kemudian gitu. Nah, dia kehilangan kesadaran, ini apa, ini apa, ini apa. Baru ketika dia mulai sadar, dia baru bisa mensistematisir raihan-raihan nur tadi menjadi kata-kata. Yes.
Itu para sufi rata-rata begitu. Ibnu Athaillah juga begitu. Hikam ini bukan enaknya bahasanya begini, dia enggak ada itu dalam kamus Ibnu Athaillah. Dia dilimpahi nur. Begitu sadar baru menjadi kata-kata hikmah. Kalau kita kan enggak cari kata-kata yang indah, asik, nanti cari di sumbernya, buka di kitab-kitab, wah sampai pendapat para ulama, sampai akhirnya bertahun-tahun baru ketemu nurnya. Gitu. Ini sebenarnya intisari yang saya cari selama ini. Bisa begitu, ya. Itu ya takdir Gusti Allah juga, gitu loh ya. Enggak usah pusing juga Anda. Wah, kenapa saya enggak langsung nur saja ya? Ya kalau Anda sadar kemudian, kalau enggak kan gila selama-lamanya gitu. Wah, aku tak cari ilmu laduni, enggak bisa dicari. Ilmu laduni kok dicari. Ya, biar Gusti Allah memposisikan yang pas banget situasinya pada kita, yus Gusti Allah ben. Nurnya seberapa, ibaratnya lampu mendrip-mendrip apa terang, yus terserah Gusti Allah, pasrahkan saja. Ini pasnya bagusnya memang cahayanya redup, ya memang bagus begitu supaya terjadi musim hujan, tumbuh-tumbuhan tumbuh, kan gitu. Oh ini waktunya kemarau, panas, terang, memang terang, tapi kemarau. Gitu. Oh supaya penyakit-penyakit juga mulai hilang. Dan Gusti Allah luar biasa. Di hati kita itu juga begitu. Kadang-kadang orang itu taat. Dia lupa bahwa itu semua dari Allah. Tiba diam-diam dia merasa itu dari dirinya. Dikasih cobaan oleh Allah. Apa bentuk cobaannya? Maksiat. Jeglek dijegur nih maksiat oleh Gusti Allah. Ya Allah, kok maksiat aku ya? Berarti taatku selama ini gimana? Ah, bingung dia. Kalau dia sadar, dia akan mengatakan, alhamdulillah, kalau aku tidak kau takdirkan ini tadi maksiat, aku tidak bisa remuk redam di hadapanmu Allah. Aku bisa-bisa malah sombong karena taatku kemarin. Bisa begitu loh ya. Jadi ya wis pasrah wae ning Gusti Allah. Enak. Astagfirullah. Wayahe istighfar. Wayahe subhanallah ya, makom kita di subhanallah. Wayahe alhamdulillah. Waktunya Allah Akbar wis Gusti Allah. Tapi oleh Allah kita itu diajari melalui Kanjeng Nabi, ya wis urutane subhanallah, baru alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, biar apa? Biar normal. Ya. Karena Allah ngajari Kanjeng Nabi juga begitu. Iqra bismi rabb bikalladzi khalaq, ya itu urutan-urutan kata, itu urutan-urutan pendidikan, caranya mendidik orang, metode mendidik, tujuan pendidikan, filsafat pendidikan, fondasi pendidikan, bahkan metode ilmu apa, itu semua di surat Al-Alaq sebenarnya. Dulu pernah kalau nggak salah saya tulis di sufinews.com itu tafsir sufi surat Al-Alaq, metode filsafat pendidikan dalam surat Al-Alaq menurut tasawuf maupun menurut filsafat pendidikan, itu ada itu di sana. Itu luar biasanya Allah membuat, makanya kalamullah itu nggak ada lawannya. Kalamullah itu nggak ada lawannya. Orang baca Ikhlas ya tersembunyi di dalam surat Al-Ikhlas itu. Itu ada filsafat ikhlas luar biasa di sana. Mulai metode belajar ikhlas sampai menemukan ikhlas. Mulai mukhlisin sampai mukhlasin. Ya, itu ada di situ semua. Walaupun Anda tulis menjadi sejuta kitab
nafsiri surat Al-Ikhlas juga enggak habis-habisnya, tetap ada rahasia luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya. Jadi ini ditutup oleh beliau mengenai zikir ini, maka nadhahiru zikrin illa an batini syuhudin wa fikrin, enggak ada yang muncul secara visual itu ada suaranya, ada umi-umiknya, ada bacaannya, ya itu namanya zikir secara zahir. Itu asalnya dari mana? Itu an batini syuhudin wa fikrin, itu sebenarnya akibat musyahadah, hati menyaksikan keagungan ilahi, ya. Dan setelah itu tumbuh kontemplasi, fikir, renungan, baru tumbuh zikir. Sebenarnya gitu urutannya. Jadi ya jangan ketika zikir, ya Allah kapan aku musyahadah, kapan aku di ma'rifah nih ya Allah, enggak usah. Sebenarnya sudah, gitu loh ya. Sudah, Anda enggak bisa zikir kalau tidak dimakrifatkan oleh Allah. Tidak dimusyahadahkan oleh Allah, enggak akan pernah zikir Anda. Nah, kalau Anda menyadari begitu kan, alhamdulillah wis iki ternyata. Wis iki. Jangan belum aja itu. Akhirnya zikir ngotot, tasbih sampai dipetek sampai pecah itu ngono. Wah, lu mana ini Gusti Allah? Engkau ini ada di mana ini? Ya. Padahal sudah, gitu loh. Baik, mungkin ada yang perlu didialogkan, satu dua pertanyaan silahkan. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin dari jamaah putra dan putri ada yang mau bertanya, kami persilakan. Maju Gus, nggih niku mike, monggo yang dari bapak-bapak dulu, nggih. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Sira dan al-hakam, kita tidak diperbolehkan membenci orang yang berbuat maksiat, tapi kita dianjurkan untuk membenci perbuatan membenci kemaksiatannya. Itu gambaran prakteknya bagaimana, Yai? Terima kasih. Baik, harus dibedakan antara iradahnya Allah ya dengan al-amru wan nahyu. Ya. Iradah itu ya karepe Gusti Allah. Apakah Allah berkehendak membuat orang ini celaka atau bahagia? Kehendak. Tapi Gusti Allah punya al-amru, alamul amri. Ada lahul amru lahul khalqu wal amr. Nah, di alam amar itulah, nah, itu proses hubungan dengan alamul khalqi. Itu berarti ini hubungan soal tanggung jawab sang makhluk khalq ini. Makanya di alam amar itu mulai muncul namanya ini fakta yang diridhoi, ini yang tidak diridhoi. Maksiat adalah fakta yang tidak diridhoi, karena masuknya an-nawahi. Taat yang diridhoi, karena termasuk al-awamir. Itu alam amar dan alam nahy. Nah, semua kehendak Allah, tapi yang berhubungan dengan kita itu soal al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Ini yang berkaitan, ta'aluknya dengan kita itu.
Jadi oh ini maksiat, ini enggak diridhoi. Jangan sampai ini takdir Allah juga kok. Ya, iya takdir yang tidak diridhoi. Ya. Karena berhubungan dengan an-nawahi masalahnya. Kenapa? Ya karena itu memang cara Allah menyeleksi kita. Allah memberi rahmaniyahnya Allah. Oke, yang kafir, yang zalim, yang muslim, yang mukmin, semua diberi rizki semua oleh Allah. Tapi ada ar-rahim. Iki proses seleksi rahmat orang-orang yang mau merespon kasih sayangku. Masuk di rahimnya Allah. Dan itu di akhirat. Makanya hanya rahim itu kebanyakan para ulama menyebutkan itu khosotan lil mu'minina fil akhirah, untuk orang-orang beriman di akhirat rahim itu. Ini proses penyempurnaan, istilah seleksi. Orang-orang beriman yang dapat. Orang-orang kafir, orang musyrik enggak dapat rahimnya Allah. Rahman ya. Fid dunya wal akhirah itu sebenarnya rahim. Tapi khusus akhirat, rahimiyah. Maka Rasulullah SAW disifati oleh Allah dengan Ra'ufur Rahim, bukan Ra'ufur Rahman, gitu ya. Bukan. Rahim. Nabi yang sempurna, dengan rahmat yang sempurna, Rahim. Sebagian para sufi begitu menafsirinya. Ya. Jadi, ya mungkin ada lagi dari bapak atau ibu, dua pertanyaan lagi. Ayo monggo, sampai maju aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyinggung bab maksiat ya. Tadi ketika hamba melakukan ibadah, ditakdirkan ibadah hingga merasakan buah dari ibadah tadi, dia merasakan ibadah itu semakin meningkat. Yang semula misalnya ingin mendapatkan rezeki dunia berubah menjadi ingin mendapatkan rezeki selalu ingat kepada Allah. Tetapi tadi diteruskan ada keterangan bahwasanya manusia diletakkan pada maksiat, jatuh pada maksiat tadi itu. Nah, dari sini satu sisi setelah kembali lagi lepas dari maksiat, itu satu sisi dia kembali kepada Allah, tapi satu sisi dia jatuh lagi melakukan maksiat. Jadi ibadah enak, maksiat enak, jalan bareng ya. Atas ngoten pundi? Ampunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi dulu pernah ada mantan narkoba, orang mantan narkoba, tapi masih kadang-kadang ganja dia. Suatu ketika ikut ngaji saya dan minta wirid dan zikir. Udah, kamu wirid ini aja. Suatu ketika ketemu saya lagi, Pak Yai minta maaf saya. Kenapa? Saya kalau habis ganja itu zikir itu enak, asik banget. Ya. Tapi kalau udah enggak ganja ini, enggak enak zikir, Pak Yai. Gimana, Pak Yai? Oke. Tujuan zikir itu bukan mencari nikmatnya zikir. Ini dicatat dulu. Tujuan zikir bukan untuk mencari ketenteraman hati, juga bukan. Tujuan zikir adalah al-madhkur, yang dizikiri itu sendiri. Siapa? Allah. Tujuan zikir itu ya Allah. Bukan enak, bukan asik, bukan nikmat, bukan wah asik nih, bukan. Kalau orang
zikir tiba-tiba asik indah, lalu dia tenggelam pada keindahannya, dia termahjub, tertutup dari tujuannya yaitu Allah. Ini bisa istidrajud dzakirin, sang penzikir terkena istidraj. Nah, seperti itu. Hal yang sama ya, maksiat dengan taat itu kalau dicari nikmatnya. Nah, jadi kayak gitu. Itu namanya kita taat karena nafsu kita. Gitu. Ya, jangan sampai taat didasari nafsu kita. Nafsu malah suruh taat, bukan didasari kepentingan dia, bukan. Nafsu itu harus dipaksa. Ini kok males, saya tak sholat tapi nunggu mood, gitu misalnya. Oh, jangan, sholat-sholat aja. Nanti saya gak khusyuk, gak usah. Lawan saja nafsu itu. Itu hawadithun nafsi, istilahnya ocehan-ocehan hawa nafsu itu suka ngomong sendiri. Ketika ngomong ditumpangi setan, yuwas wisu, visu durinas. Kata setan, oh benar itu. Gitu. Kamu untuk apa kamu taat kalau enggak nikmat? Wah begitu kata setan, benar juga ya. Lah iya, wah itu dia ngegong-ngegongnya aja. Yuwas wisu, sampai kejegur betul dia. Begitu kejegur dia, setan tuh selalu, dada yang jegur kamu sendiri loh, bukan aku loh ya. Gitu. Itu begitu ya. Makanya kalau mulai muncul imajinasi, omongan-omongan di pikiran, lawan saja dengan zikir sudah ya. Istighfar ping 100 ping 300 silahkan, sholawat sampai enggak ingat apa-apa, ya Allah pasrah, hilang-hilang sendiri. Wah, selama ini tadi cuma bayangan, ternyata khayalan yang memblokir otakku, yang menumbuhkan kecemasan dan ketakutanku. Ya. Nafsu. Yang kedua, jadi saya masih ingat dawuhnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, "Idza rafa'allahu 'abdan futiha abwabut ta'ah wa ghuliqat abwabus syahawat." Kalau Allah itu mengangkat derajat seseorang, itu Allah membuka pintu-pintu taat orang itu. Wis pengennya patuh taat saja pada Allah. Dan ditutup pintu-pintu hawa nafsunya, prek. Seakan-akan enggak ada. Oh, tandanya orang itu dinaikin tadi oleh Allah. Sebaliknya, wa idza adzallahu taala abdan, adzallahu taala abdan. Kalau Allah ingin merendahkan, menghinakan hambanya, dibukalah pintu-pintu maksiat dan pintu syahwat, ditutuplah pintu taat. Jadi kalau kita mau maksiat, ya Allah, jangan-jangan Allah sedang melempar aku ini di lembah kehinaan ini. Kok aku pengen maksiat ini? Nah, enggak jadi akhirnya. Ya. Jadi sampean enggak usah mikir, wah, siksanya begini, siksa neraka. Saya tak beli komik siksa neraka dulu biar berhenti maksiat. Enggak usah. Ya. Ya Allah, jangan-jangan Allah mau menghina aku ini. Gitu aja. Berhenti. Enggak jadi kita. Ganti astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya begitu. Itu. Oke, mungkin ibu-ibu ada. Mungkin ibu-ibu ada. Ini Pak, insya Allah pengajian perdana kita. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut setelah hari raya nih. Bapak ada lagi, Bapak? Oke, monggo-monggo. Mic-nya, Pak. Tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sih, mungkin mohon pencerahan terkait tadi waktu tatul wujud. Mungkin kami-kami ini mungkin korban film apa Siti Jenar, mungkin tadi butuh penjelasan. Terima kasih. Baik, jadi
yaitu tadi wahdatul wujud itu apa yang dimaksud wahdah? Wahdah itu bisa berarti satu-satunya. Setiap hari kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu, dialah satu-satunya. Wahdatul wujud itu satu-satunya wujud, yaitu Allah. Yang lain ini tidak ada, gitu loh. Makanya yang berhak memiliki sifat wujud sampai wajibul wujud, wujud yang wajib, hanya Allah. Kalau kita wujud yang mungkin, ya kadang-kadang wujud, kadang-kadang enggak, bisa begitu kita, makhluk ini. Satu, kalau itu bermakna satu-satunya. Jadi wahdatul wujud artinya satu-satunya wujud adalah engkau Allah. Jadi makom seseorang yang sudah fana, makom fana, kulluman alaiha fan, semuanya sirna hilang, enggak ada. Waya beko, yang ada hanya wajahmu, wujudmu saja Allah. Kalau wahdah itu diartikan kesatuan, kesatuan wujud, itu artinya bukan bersatunya makhluk dengan Allah, bukan. Yang saya sebut tadi, bersatunya asma, sifat, dan zat. Karena apakah wujud itu, nah gitu loh ya. Apakah yang disebut ada, yang disebut wujud? Wujud adalah bersatunya nama, sifat, dan zat. Itu disebut wujud. Gitu loh. Ilmu apa saja yang disebut makna wujud itu apa? Yaitu manifestasi dari asma, sifat, dan zat. Nah itu namanya wujud. Jadi wujudnya gelas mana ya? Ini Pak, ini kan kaca. Di dalamnya Pak, itu air. Nah, apakah wujudnya gelas itu yang tampak gelas ini? Kan bukan sebenarnya. Hah? Ini kan pinggirannya gelas. Jadi eksistensi gelas itu adalah perpaduan antara nama gelas, seluruh sifat dan karakter gelas, dan zatnya gelas. Nah itu baru disebut wujudnya gelas. Ya. Jadi karena kita selama ini terjebak oleh materialisme pandangan kita, yang disebut gelas yang tampak saja, kemudian sama saja kemudian orang wujude Gusti Allah, waduh Gusti Allah kayaknya pakai jubah ini gagah banget, bisa begitu nih gara-gara materialisme pandangan kita terhadap yang disebut wujud, terjebak pada formalitasnya tadi. Dia lupa ada asma, ada sifat. Yang tersembunyi di balik asma dan sifat ada zat. Ya. Nah, itu. Saya kira demikian ya, Bapak sudah sekalian. Nggih. Oh, semakin malam semakin mabuk kelihatannya. Nggih. Nyuwun ditutup barokah doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi ni'amihi wa yukafi wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa dhahibna biyan jami'i sayyid barfa'na biyan wa duballiwna biya rasul ghajin jami'i kharifa hayati wa ma'an wa thabbit kulubana bil iman wa nawwir kulubana bin nuri hidayah kama nawwarat al-ardu bin nuri syamsika abadan wa sallimna fidna
waqdi hawaijanil hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana siraqan kafir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin salih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, anu ya, enggak usah salaman ya. Terima kasih kepada beliau, guru kita telah memberikan ilmu perdananya di tahun 2022 kepada kita semua. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa istiqomah, dan bagi para jamaah baru bisa menyantumkan nomor telepon, kita bikin grup kajian tasawuf al-hikam nanti di kantor setiap jam kerja kantor Masjid Agung Gresik. Kami selaku panitia dan jajaran pengurus takmir Masjid Agung Gresik mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim